Waduh, cahaya surga lagi. Ini baru bangun, padahal ini sekarang sudah 7:30. Ya wajarlah anak muda, malam tidurnya enggak tidur malam sih, tapi malah tidur pagi jam 4. Ini mau sarapan dulu, ikuti saja terus. Oke tadi ya. Ah, ini dia Besti. Koyok biasanya ya Allah. Amin. Marung, marung. Marung. Di hari pertama dua bapak-bapak ini, waduh. Ini super-super luar biasa. Halo Mike, kok kamu baru makan? Ketiduran. Tidur jam berapa kamu? Jam... setiap jam. Halo semuanya. Jadi sekarang udah jam 12 kurang seperempat mungkin ya. Agendanya habis ini cuma berangkat ke venue Wami Fest tahun 2023 di Laswi Creative Space. Space itu ada food truck, coffee shop. Kadang di tempat itu dipakai untuk gathering community gitu loh. Nah, sebelum berangkat, kemarin kami dikasih merchandise berupa t-shirt oleh Wami, tampak depan. Ini tampak belakang. Whoops, model dulu nih. Oke lah, tinggal pakai sepatu aja sama bawa beberapa barang yang perlu dibawa. Langsung kita teleport ke Laswi. Whoop, sudah sampai di Laswi. Langsung aja kita masuk. Wadidaw, muka-muka teroris nih. Nah, ini ada Instagramnya. Yang udah ngefollow mereka langsung di unfollow aja ya. Namanya siapa? Gea. Dari? Batam. Gila, dekat banget ya. Acara malam ini di sini tuh tentunya ya ada pertunjukan dari Mas Ali Ranaldi dengan timnya. Kemudian ada ya seminar lah, kayak semacam seminar tentang industri musik di Indonesia seperti apa. Ada beberapa peserta selekta yang langsung menyanyikan karyanya sendiri di depan ribuan orang yang nanti akan datang. Dan tentunya terakhir penutupan adalah Senior Loan. Kenapa Senior Loan berkesan bagi kami? Ya, kami pernah sepanggung dengan mereka tahun lalu di Nganjuk. Wajah-wajah sumringah. Lagu muda dibawain belum? Nggak tahu. Nanti belum. Ya. Nggak. Penasaran nggak kamu? Hah? Penasaran nggak? Penasaran. Ngapain? Speechless lu. Kayaknya kok lagu gua doang ya sampai kayak gitu. Kayaknya apa? Maksudnya saya nggak ingat saya bikin lagu saya kayak gitu. Apa adanya ya? Iya. Kok jadi ada solo bass gitu. Yang saya yang main bassnya aja belum kepikiran gini gitu, tiba-tiba ada tud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 u udah si gokil mau bebas, gua nggak nyesel ambil cuti. Lo kamu nggak ikut, ayo lawan dah mulu ini perlu wami masa wami yuk mana sih harus terbang. Satu dua. Wami Fest 2023 gitu-gitu video. Boleh dong. Boleh. Kan kata-katanya gimana? Sebuah dedikasi seorang fotografer nih guys. Oke, kita langsung aja. Saya perkenalkan diri dulu. Saya Via, saya komposer juga perwakilan dari Badan Pengawas Wahana Musik Indonesia. Jadi tadi acaranya yang talk show barusan selesai dan ini
Semua para kru sedang prepare untuk kelanjutan acara dari sore hari sampai nanti malam. Ini panggungnya, saya kasih tahu. Wow, keren coy. Boleh. Semakin tidak sabar untuk mendengarkan lagu kami Lara Ati versi gubahan dari Mas Ari Renaldi dan timnya. Numpang nongki dulu di Index Coffee Co. Ini juga salah satu coffee shop yang ada di Laswi. Jadi buat teman-teman yang sedang berada di Laswi atau akan datang ke Laswi, boleh cobain ngopi di sini ya. Saat-saatnya ditunggu-tunggu karena ini adalah waktu performa Om Ari Renaldi bersama timnya. Pasti semua teman-teman komposer ini sangat excited jadi. Kawan Pare, kamu kok bisa datang ke Bandung tuh ngapain? Kehidupan. Ini ada Mas Arga, ada Mas Ipung. Oke, ini dari Moon Eyes. Enak mancing atau kayak duitnya? Ben-benan kayak enak, gak seru. Udah ya. Ayo. Malam terakhir nih. Enggak ada kata terakhir, Bro. Oke. Siap. Kita jumpa lagi di lain waktu, berharap ada kesempatan bersama lagi. Amin. Oke, hai. Aku Ibu Rinti dari Jogja. Kesannya terpilih menjadi salah satu dari 15 peserta seleksi yang terpilih dan lagunya Halo semuanya, ini udah low battery ini karena tadi nggak langsung balik ke kamar, tapi ternyata masih ada konten sama timnya Wami. Lumayan seru sih kontennya tadi karena
kegiatan setelah ngonten itu kami semua yang hadir tadi itu kayak ya cerita gitu loh pengalaman selama 2 hari ini. Rasanya emang ada senang ada sedihnya juga sih. Jadi senangnya itu ya karena kita semua orang yang baru kenal tapi langsung connect, dan semakin hari itu semakin ada hal yang diceritakan dan dibagikan gitu loh. Sedihnya ya itu karena keterbatasan waktu ya. Waktu dan tempat karena kami semua kan berbeda kota, ada yang beda pulau. Jadi ya itulah, sesuatu yang berharga itu kalau sampai kehilangan hal tersebut tuh nyeselnya di akhir sih. Dan durasi nyesel seseorang tuh nggak bisa diperkirakan gitu loh kapan berakhirnya. Tapi overall, makasih ya Wami udah ngasih kami experience yang sangat luar biasa, bisa kumpul. Intinya tali silaturahmi kami erat gitu loh. Ya udah, jadi fun vlog di Wami Fest 2023 di Bandung ini udah selesai sih. Semua kegiatannya udah selesai. Besok saya langsung balik ke kota asal, yaitu di kota Kediri. Terima kasih yang udah nonton di hari pertama sampai hari kedua ini. Terima kasih untuk yang sudah support Having Fun, terutama yang dulu bantuin like rilis Having Fun buat kompetisi di Wami ini ya. Terima kasih banget. Semoga kebaikan kalian dibales berkali-kali lipat sama yang di atas, oke? Sampai ketemu di fun vlog berikutnya.